بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشافعي رضي الله عنه. قال الإمام الهرري telah berkata oleh الإمام الهرري رضي الله عنه: قال الإمام أحمد بن حنبل telah berkata oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal an Asy-Syafi'i tentang Asy-Syafi'i gurunya yaitu Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i Imam Mujtahid guru Imam Ahmad sendiri huwa dia Asy-Syafi'i kal'afiyati lil badani seperti afiyah kesehatan lil badani bagi badan. Wa kasyamsi lin nasi dan seperti matahari lin nasi bagi manusia. Masya Allah. Itu pujian di atas pujian sampai puncaknya dalam memuji terhadap sesama makhluk. Bukan berlebihan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal memuji Imam Syafi'i seperti demikian adalah memang Imam Syafi'i seorang yang sangat tinggi derajatnya. Fangzur hal fihima min khalafin aw iwadin. Lanjutannya perkataan Imam Ahmad, maka lihatlah oleh engkau. Imam Ahmad ini berkata kepada putranya namanya Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal. Kata Imam Ahmad kepada putranya, maka lihatlah oleh engkau, adakah dalam kedua hal itu ada penggantinya atau tidak. Sebagai sehat bagi badan, sebagai matahari bagi manusia. Badan kalau tidak sehat apa enaknya? Masya Allah, susah. Manusia kalau tidak ada matahari susah. Perumpamaan Imam Syafi'i itu seperti itu. Susah nyari penggantinya. Nah itu perkataan siapa? Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, murid daripada Imam Asy-Syafi'i. Jadi pujian semacam itu terhadap seorang ulama, imam besar, imam terkemuka, panutan umat adalah pujian yang betul-betul berada pada tempatnya. Betul-betul pada tempatnya. Nah, perkataan Imam Ahmad ini banyak diriwayatkan oleh para ulama, di antaranya oleh Al-Khutib Al-Baghdadi Al-Hafiz. Al-Khutib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Juga oleh banyak para ulama lainnya. Al-Imam Syafi'i ilmunya memenuhi pelosok bumi ini. Demikian bahkan disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Sebelum, jauh sebelum kelahiran Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu lahirnya tahun 150 Hijriyah. Wafatnya tahun 204 Hijriyah. Umurnya berapa? 54, masih muda. Umurnya 54. Ilmunya menyebar ke seluruh pelosok dunia ini. Jadi sudah di
nyatakan secara tersurat dan tersirat dalam hadis Rasulullah oleh Rasulullah, oleh Rasulullah sendiri. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lainnya mengatakan, la tasubbu Quraisyan fa inna 'alimaha yamla'u qibaqal ardi 'ilma. La tasubbu, janganlah mencaci oleh kalian Quraisyan akan Quraisy, suku Quraisy. Quraisy ini nama orang aslinya, yaitu Fihir. Asalnya siapa? Nama orang, namanya Fihir. Keturunan-keturunan Fihir inilah disebut dengan keturunan Quraisy. Jangan, kata Rasulullah, jangan mencaci oleh kalian terhadap keturunan Quraisy atau suku Quraisy. Fa inna 'alimaha yamla'u tibaqal ardi 'ilma. Karena sesungguhnya orang alim dari Quraisy memenuhi setiap pelosok bumi ini oleh ilmunya. Para ulama mencari siapa yang dimaksud oleh hadis Rasulullah ini. Semua sepakat mengatakan tidak ada yang lain kecuali siapa? Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris. Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i. Karena para imam mujtahid yang lainnya, walaupun juga ada yang populer seperti Al-Imam Malik, bukan dari Quraisy. Al-Imam Abu Hanifah, bukan dari Quraisy. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, bukan dari Quraisy. Juga beberapa imam mujtahid lainnya bukan dari Quraisy. Yang dari Quraisy hanya Imam Syafi'i. Dan ilmunya memenuhi pelosok, setiap pelosok bumi ini, di mana-mana ada orang-orang bermadhab Syafi'i. Masya Allah. Imam Syafi'i itu berhasil menyatukan ajaran atau metode ahlul hadis, yaitu yang berpusat di Madinah. Dalam hal ini imam madhabnya yaitu madhab Maliki, yaitu Al-Imam Malik ibn Anas. Dikenal dengan apa? Dikenal dengan ahlul hadis. Dikenal dengan apa? Madhab ahlul hadis. Dan menyatukannya dengan madhab ahlul ra'yi, yaitu di Irak, Baghdad, yaitu Al-Imam Abu Hanifah Al-Kufi. Baghdad itu di masa itu adalah pusat peradaban Islam. Indah dan kota besar. Ya tentu beda dengan sekarang. Baghdad sekarang habis porak-poranda. Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i menyatukan madhab ahlul ra'yi dan madhab ahlul hadis. Tampilah sebagai madhab Syafi'i yang hasil ijtihadnya dipakai oleh banyak umat Islam di berbagai pelosok dunia ini. Termasuk kita di Indonesia, di atas mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i.